Ini tempat bermain anak nih sebetulnya. Ini perosotannya, gambar buaya nih. Ini. Tuh mentul-mentul. Nanti fotoin. Nanti bright. Di bawahnya ada danau nih. Ini jembatan turun atau naiknya nih. Ini di bawahnya nih jalan raya. Pasar Tebet. Dengan pohon yang tinggi. Ini gak ngerti pohon apa nih sebetulnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi satu pula di Ahsanul Channel Indonesia. Pagi ini saya berada di salah satu taman ini, yang dimana taman ini adalah mendapatkan predikat taman terbaik ya, yang dipersembahkan oleh Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode kali ini. Ini adalah di antara taman Eco Park. Nah, ini. Nah, ini taman Tebet Eco Park ini sangat luas sekali. Masya Allah, tabarakallah. Nah, nanti bagaimana di dalamnya, di Taman Tebet Eco Park nih, sahabatlah bisa melihat. Ini view Taman Eco Park yang berlokasi di daerah Tebet. Suasana pagi yang cerah, udara sejuk dan segar, menambah keindahan, menambah kenyamanan jalan-jalan di Taman Eco Park pagi ini. Masya Allah, kabar. Ini ada khusus hewan peliharaan segala nih. Pets, Pak. Pets itu kan hewan peliharaan. Pet park ini adalah khusus yang bawa hewan peliharaan boleh bermain di sini nih, sahabat pula. Nah, ini di antara tempat main-main untuk hewan peliharaannya. Nah, ini tempat bermainnya aja indah seperti ini. Di sana ada semacam gua ya, untuk masuk hewan, keluar masuknya. Nah, ini keindahan Taman Eco Park di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Nah, ini untuk nyantai juga ada. Masya Allah. Sehat, jalan kaki di Taman Eco Park.
Ini untuk parkir sepeda. Itu bangku untuk nyantai, kanggo leha-leha nih. Ini tempat bermain anak nih sebelah. Masya Allah, lengkap banget. Nah, ini perosotan. Ini tuh ada gambar buaya nih. Tuh kaki buahnya gede semua. Ini matrasnya empuk nih sebetulnya. Empuk banget. Nah, ini ada tempat nge-gym nih. Mendut mentul nih ya tempat trampolin jeneng iki. Dan ini trampolin di sana ada fitness corner-nya nih sebetulnya. Pokoknya lengkap banget nih gini. Arep olahraga, arep jogging, arep fitness. Sing aja anak ya iso bermain anak, Masya Allah, lengkap banget tuh. Ini fitness corner-nya. Lengkap banget.
ada nih. Enak mah. Buat lengan. Nah, buat lengan. Fotoin deh. Nih, fotoin deh. Rame banget nih di fitness corner nih. Ini mau naik jembatan ini bisa lewat sini sebetulnya. Ini lewat tangga nih. Ini jembatan. Rumputnya cakep banget. Turun lagi ini dia lewat. Tuh tangganya nih. Nah, ini spot masuknya nih. Ini berumput apa nih? Rumputnya apik banget nih. Infinity Link Bright nih sebetulnya. Jadi diawasi CCTV. Nah, ini CCTV-nya di sini nih. Masuk Infinity Bright. Di bawahnya ada danau nih.
masuk Infinity Bright. Alam yang indah, sejuk, nyaman. Ini membuat segar sebetulnya. Nah, ini taman bermain anak dilihat dari Infinity Bright Bridge. Pasar Tebet, kanan Kampung Melayu, kiri juga MT Haryono. Ini diresmikan April 2022 oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jembatan. Pohonnya sangat asri semua. Ini daunnya. Seger tuh rumah ayunan di sini. Mm-hmm.
lagi main ayunan. Banyak banget itu. Sampai sana deh. Dengan pohon yang tinggi. Ini gak ngerti pohon apa nih sebetulnya. Wih, dur banget. Masya Allah. Enak-enak manjem-manjem. Kita melihat musang nih sebetulnya. Tuh ada musang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Filah di Ahsanul Channel Indonesia. Kali ini saya akan mengajak sahabat Filah melaku-melaku ya, jalan-jalan di salah satu taman yang baru saja diresmikan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI. Ini adalah berlokasi di Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Tebet. Nah, ini adalah Taman Tebet Eco Park sebetulnya. Nah, ini Taman Tebet Eco Park ini sangat luas sekali. Nah, ini view di sekitar Taman Tebet Eco Park.
Masya Allah, tabarakallah. Nah, nanti bagaimana di dalamnya? Di Taman Tebet Eco Park nih, sahabat kelah bisa melihat. Backgroundnya sebetulah ini playground. Ini batu-batunya lagi dibersihin. Banyak ikannya nih. Baik, saya kira sampai di sini dulu Sobat Kulah. Kita telah mengelilingi Eco Park dari ujung selatan ke ujung utara tadi. Ini kita mengakhiri sampai di sini dulu Sobat Kulah. Saya mengingatkan kembali bagi Sobat Kulah yang belum sholat, mau silakan sholat berjamaah di masjid. Bagi awat tetap menjalankan sholat di rumah, itu lebih utama. Jangan lupa tetap menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i adalah jalan mudah menuju surga. Barang siapa menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun. Barakallahu fikum.